Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengedit diagnosa masuk rangkap. Ternyata ada beberapa kejadian di mana pada saat memasukkan pasien ke rawat inap, diagnosanya salah sehingga harus diedit lagi. Awalnya sih saya mengedit langsung lewat database, tapi ternyata tidak praktis buat user biasa, sehingga dibuatlah menunya, menu buat ngeditnya. Cara ngaksesnya adalah dengan cara masuk ke kamar inap, lalu diklik di nama pasiennya, misalkan yang ini, yang Irwan Maulana ini, diagnosa awalnya nih ya, saya mau rubah jadi diagnosa, nah ini klik, misalnya diagnosanya observasi febris. Lalu langsung disimpan. Nah, langsung berubah kan ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.